Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Raja, SD Islam Raudatul Jannah 2 terletak di Jalan Jatisari nomor 14 RT 4 RW 4 PP Legi Waru Sidoarjo. SD Islam Raudatul Jannah 2 dipimpin oleh Ustazah Dini Ilmiyati Faidah SPD. SD Islam Raudatul Jannah 2 merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Sekolah penggerak angkatan pertama terdiri dari 8 sekolah dari sekolah-sekolah dasar di wilayah Sidoarjo. Saat ini, masa pendampingan dari fasilitator telah berjalan selama 2 tahun. Yuk, kita bertanya-tanya pada kepala sekolah SD Islam Raudatul Jannah 2. Suka duka dalam membawa SD Islam Raudatul Jannah 2 menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Peran kepala sekolah dalam membawa sekolah menjadi sekolah penggerak dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, adanya pengisian kurikulum vitae, kemudian IC, dan tahap kedua adalah tes bakat minat skolastik, dan yang ketiga adalah micro teaching serta interview. Tentunya setiap tahapan memiliki tantangan tertentu untuk bisa membawa sekolah menjadi sekolah penggerak yang ditetapkan oleh pemerintah. Motivasi untuk menjadi sekolah penggerak adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah serta mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengalaman menjadi sekolah penggerak angkatan pertama tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Banyak sekali hal-hal atau kendala yang dihadapi, tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk terus belajar, terus meningkatkan kapasitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Implementasi program sekolah penggerak pada kegiatan pembelajaran di sekolah tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti. Alhamdulillah, SD Islam Raudatul Jannah 2 telah mengimplementasikan sesuai dengan program sekolah penggerak. Meskipun terdapat beberapa istilah-istilah baru yang menyesuaikan dengan program sekolah penggerak. Semoga SD Islam Raudatul Jannah 2 dapat terus menebar inspirasi untuk kemajuan pendidikan di negeri ini. Maju bersama untuk transformasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.